Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Fadil tuan imam, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang mana hanya Allah Ta'ala saja yang mengizinkan kita untuk hadir dalam majlis ilmu, dikala sebahagian orang lagi tak mampu ataupun tak dapat nak hadir dalam majlis untuk membaca, mendengar dan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu perkara yang kita sepatutnya kena syukur banyak-banyak kepada Allah. Orang lain barangkali tak rasa ada keperluan untuk mendengar ayat Allah. Orang lain barangkali hanya rasa perlu untuk kembali kepada Allah ketika susah. Tapi tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan manusia yang susah ataupun senang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kuliah kita yang lepas kita sampai ayat 57, kan? Dua ayat kita baca hari itu. Allah Ta'ala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf dalam negeri Mesir, yakni dia berkuasa penuh untuk pergi menuju ke mana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, itu dua ayat yang kita baca bulan lepas, yang mana antara isi penting yang boleh kita faham ialah Allah Ta'ala ikrarkan betapa dalam semua proses yang telah dilalui oleh Yusuf alaihissalam itu, sepanjang yang kita baca daripada awal sampailah kepada mimpi raja, tafsiran oleh Yusuf dan tawarannya untuk memegang khazainul ard, memegang khazain perbendaharaan bumi Mesir, Allah Ta'ala restukan perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala kata yang demikian itu Allah Ta'ala berikan kuasa kepada Yusuf. Yang selalu kita ingatkan, satu ketika Yusuf itu dipandang hina, Yusuf dianiaya, Yusuf dizalimi. Tetapi nasib manusia ini tuan-tuan bukan kita yang tentukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang dipandang hina, yang difitnah sehingga dipenjara, bila Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh angkat dia untuk menjadi manusia yang berkuasa. Bukan sekadar sikit-sikit, bukan sekadar pegang jawatan, tetapi dia berkuasa penuh di bumi Mesir. Dia boleh pergi ke mana saja yang dia mahu. Dia ada lesen besar daripada Maharaja Mesir ketika itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu peringkat tentang Yusuf. Tapi pengajaran daripada itu juga ialah apa yang Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Mudah-mudahan tuan-tuan, bukan sekadar Yusuf alaihi salam, kita juga mendapat rahmat yang berpanjangan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita minta, itu yang kita serukan, Ar-Rahmanir Rahim. Kita minta Allah Ta'ala rahmati kita, rahmati hidup kita, dan juga minta Allah merahmati kalau kata yang mati
Yang mati itu minta dirahmati. Kan kita kata Allahummaghfirlahu warhamhu, kan? Rahmati. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan orang yang melakukan kebaikan. Cuma syarat kebaikan itu yang selalu kita tegaskan, syarat diterima kebaikan itu ialah daripada orang yang beriman. Tak beriman, dia tak ada takungan untuk terima kebaikan daripada Allah. Kebaikan dunia orang boleh dapat, tetapi yang dimaksudkan dengan tidak disia-siakan amalan orang yang baik ini ialah tidak disia-siakan di hari akhirat yang paling penting. Jadi syaratnya mesti beriman, yang berikutnya mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan pasal orang lain. Ikhlas. Dan yang ketiganya mesti menepati tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dakwah apa saja yang kita nak dakwah, tapi apabila dia tidak menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada janji yang pasti untuk mendapat kebaikan. Tidak ada janji yang pasti untuk diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Hanya yang Nabi tunjuk, hanya yang Nabi berikan panduan, yang itu ada jaminan daripada Allah, ada jaminan daripada Rasul. Tak kiralah apa saja yang kita telagahkan, yang kita bincangkan, itu je bercerita dah. Baik, dan seterusnya kita baca ayat malam ni, kita baca ayat yang ke-54 tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak lagi kenal kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ikutkan sejarah, ketika berlakunya musim kemarau panjang di Mesir itu, ia juga melibatkan kawasan sekitarnya, termasuk bumi Kanaan. Kanaan ini disebutkan oleh para ulama tafsir, ia meliputi daripada kawasan Palestin. Kanaan itu yang dimaksudkan, sebahagian ulama kata itu adalah bumi Palestin. Sebahagian lagi kata ia meliputi naik sampai ke atas, sampai ke Iraq. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau dalam tafsir sebut Palestin, tempat tinggal Yusuf alaihi salam ketika dia kecil. Keluarga Yaqub alaihi salam tinggal di situ. Dia tinggal di Palestin. Mana Mesir kena kemarau panjang, dia meliputi Mesir dengan Palestin itu tambahkan jauh. Mesir dia diselangi dengan Laut Merah. Kan? Laut Merah bersempadan dengan Jordan. Jordan bersempadan naik dengan Palestin dan Syria, Lubnan. Itu bumi Syam. Naik ke atas sikit dia sampai ke Iraq. Kalau atas daripada Syria dia sampai ke Turki. Ha, jadi negeri itu, kawasan itu turut ditimpa dengan kemarau yang panjang. Jordan, Palestin, Lebanon, Syam, itu panggil Biladus Syam. Semua dia kena kemarau. Jadi bila semua kena kemarau, termasuk di dalam yang tinggal di situ ialah Yaqub alaihi salam dan keluarganya. Maka apa kata, apa cadangan daripada Nabi Yaqub alaihi salam? Bila kemarau yang panjang, bekalan pun hampir habis. Ini bukan cerita sehari lepas jadi tak? Selepas Yusuf naik takhta sebagai apa nama pemegang khazanah negara, dia mengurus tadbir negeri tersebut dalam tempoh 7 tahun yang subur, kan kita cerita hak mula tu. Bila masuk musim yang kemarau, Mesir sudah pun bersiap sedia. Pasal dengan mimpi daripada raja tadi yang ditafsirkan oleh Yusuf, Mesir bersiap sedia dengan bekalan untuk menghadapi kemarau berbanding tempat-tempat lain, termasuk negeri yang didiami oleh Yaqub alaihi salam tadi di Palestin. Jadi bila sampai hari ataupun tahun kemarau, berapa hari sangat, berapa bulan sangat yang boleh mereka pertahankan bekalan makanan? Pasal tak ada reserve, pasal mereka belanja macam biasa pada hari yang subuh. Maka Yaqub alaihi salam
telah memerintahkan kepada anak-anak dia. Anak-anak dia tu ialah abang-abang kepada Yusuf alaihi salam. Hak kita baca cerita daripada awal lagi tu ni, yang khianat, yang panggil apa, ajak Yusuf main dekat tengah padang pasir yang depa humban masuk dalam telaga buruk tu. Yakub arahkan anak-anak dia ni untuk pergi ke bumi Mesir minta bantuan makanan daripada Mesir. Pasal Mesir kurang terjejas. Tak berapa terjejas dengan kejatuhan ekonomi. Pasal apa? Pasal pentadbirannya cekap. Dia tak terjejas. Dia tahu dah merangkak. Allah Taala ilhamkan, Allah Taala berikan panduan kepada Yusuf alaihi salam untuk mentadbir. Barulah cerita itu datang. Maka abang-abang Yusuf alaihi salam ini tadi datang menghadap Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Jadi kalau kita kata pasal apa depa menghadap? Depa menghadap pasal nak minta bantuan. Bantuan makanan kerana kawasan tempat tinggal depa terjejas. Bukanlah kata cerita ni maknanya hanya keluarga Yusuf saja yang pergi menghadap dia. Cerita ni kalau kita pandang kira daripada logiknya dan daripada sejarahnya, merata kawasan kena, maka macam-macam orang datang minta bantuan daripada Mesir. Termasuk yang ni. Allah Ta'ala tak cerita hal lain tu. Allah ceritakan kepada kita tentang keluarga Yusuf, tentang abang-abang Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusuf. Maka datanglah abang-abang Yusuf. Fadakhalu alaihi. Maka mereka masuk menghadap dia. Fa'arafahum. Yusuf tahu, so kenal mereka. Yusuf kenal mereka. Wahum lahu munkirut. Tetapi sedangkan mereka tidak mengenalinya. Tuan-tuan boleh pula jadi tak kenal. Pasal apa? Ini bukan cerita 3-4 hari. Daripada zaman dia kecil lagi, belum masuk belah tahun, dia sudah pun dibuang oleh abang-abangnya. Sehinggalah dia masuk penjara. Masuk penjara dia dibesarkan dalam apa nama, keluarga dia, keluarga bangsawan, keluarga pembesar raja. Sampailah dia menjadi remaja, sampai dia digoda, sampai dia masuk penjara. Dah masuk penjara, dia pula jadi menteri menjaga perbendaharaan negara. 7 tahun dah tu. Kira-kira 10 tahun dah ni cerita ni. 10 tahun dah ni. Itu yang menyebabkan abang-abang Yusuf tak sangka. Tak kenal. Tak kenal pasal apa? Pasal tak ada dalam memori mereka, adik mereka tu hidup lagi. Tak ada dalam memori yang satu hari nanti, budak yang mereka campak masuk dalam telaga, nanti kita akan jumpa balik. Tak sangka. Pasal tu tuan-tuan, kita kalau belajar daripada yang ni, jangan kita sangka kita buat khianat ke orang dekat satu tempat yang siapa pun tak tahu, dia pun tak tahu. Kita fikir kita selamat. Satu hari nanti barangkali kita jumpa balik dengan orang yang kita khianat tu. Barangkali kita biasa buat naya kat siapa-siapa. Barangkali orang yang sama tu nanti selepas mungkin 3-4 tahun, 20-30 tahun, kita akan jumpa balik dengan dia, kita akan minta tolong pula kat dia. Dan ini Allah Ta'ala ceritakan tentang keluarga Yusuf, tentang abang-abang Yusuf. Pasal tu jangan rasa selamat bila kita mengkhianati manusia. Jangan rasa selamat bila kita penaya orang. Jangan sangka kita boleh membohong orang merata. Ibarat orang kata kencing merata. Tipu kawan tu, tipu kawan ni, tipu yang tu, tipu yang ni. Dalam keadaan kita sangka siapa pun tak tahu kita boleh selamat. Suatu masa nanti Allah Ta'ala akan putarkan balik. Mungkin kita kena pergi menghadap orang yang kita penaya. Dan ini telah dibuktikan dalam kisah Yusuf alaihissalam. Apa signifikan cerita ni? Dah tentu untuk beri pengajaran kepada kita yang bahawasanya Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menemukan kita kembali dengan sesiapa saja. Dan dalam kisah ini, Yusuf kenal abang-abang dia. Dia tahu itu abang-abang dia. Dia tahu hak depan inilah hari itu ni yang tinggalkan dia, lempak dia masuk dalam telaga, yang menyebabkan dia dijual jadi hamba dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang kalau kita cukup ingat dia, sekali kita tengok dia, semua sejarah hitam kita dengan dia, kita akan keluar balik. Semua dah.
bertambah benda hak tak elok lagi senang orang ingat. Ada penawar yang kita buat jahat ke dia, tanya dia, ingat lagi? Kita ingat, jarang kot macam tu. Dia kalau kita buat jahat ke orang, kita cerita sikit, dia boleh panjang lagi kita. Sebenarnya lebih daripada tu lagi. Jarang orang lupa benda jahat dia buat. Kalau buat benda baik, barangkali tak lupa ingat. Tapi kalau buat benda yang penaya buat jahat, hak nu dia melekat dalam jiwa. Dan Yusuf kenal itu abang-abang dia. Dan abang-abang ni tak kenal, tadi kita kata pertama pasal lama dah peristiwa tu berlaku. Lama dah tak jumpa dengan Yusuf. Yang kedua memang tak sangka manusia yang datang minta tolong, yang berkuasa, yang bagi decision nak bagi banyak mana bantuan, itu adalah manusia yang budak yang mereka buang dulu ni. Tak sangka. Pasal tu disebut fahum lahu munkirun. Mereka tak familiar langsung, tak cak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila berjumpa dan mereka tak kenal, maka mereka kemukakan permohonan seperti mana yang sepatutnya dipohon prosedurnya. Minta berjumpa, nyatakan hasrat, bagi tahu keadaan di tempat masing-masing, dan nyatakan apakah keperluan untuk dibawa pulang ke negeri masing-masing. Jadi abang-abang Yusuf ni datang minta nak bawa balik ke negeri Kanaan, nak bawa balik ke Palestin. Bukan sekadar untuk keluarga, tapi juga untuk kawasan sekitar. Beritahu kepada Yusuf alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawasanya Yusuf perkenankan permintaan itu. Allah ceritakan kepada kita. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang sebapa denganmu. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu? Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Dan jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku. Dan jangan kamu mendekati aku. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan memujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah siapkan bahan ni, barang apa semua, Yusuf pesan, nanti sekali lagi datang bawa adik kamu yang sebapa. Pasal apa dia kata begitu tuan-tuan? Kerana Nabi Yaakub alaihi salam mempunyai lebih daripada seorang isteri. Ahli kaji sejarah, ya, sebahagian tu berdasarkan kepada ahli kitab, kepada riwayat Israiliyat juga, menyatakan bahawasanya Nabi Yaakub ni ada beberapa orang isteri. Daripada beberapa orang isteri itulah adanya 11 orang anak. Yusuf dan seorang lagi ni adik dia, yang disebut dalam tafsir oleh para ulama sebagai Bunyamin. Nama tu Allah Ta'ala alam, itu nama yang disebut dalam riwayat. Barangkali betul, barangkali tidak, Bunyamin. Yang ni satu bapa dengan Yusuf, maknanya anak Yakub. Yang ni satu mak, satu bapa, satu mak. Abang-abang yang mai tu daripada mak yang berbeza. Dan dari sudut perangai disebutkan oleh para ulama tafsir,
di sudut perangai pun hak dua ni elok daripada banding dengan yang lain-lain tu. Yang ni tuan-tuan habuan masing-masing. Anak kan berbeza nasiblah. Jadi apa yang diminta oleh Yusuf ialah sekali lagi kalau kamu datang bawa adik kamu yang sebapa. Maknanya bukan tak ada lain dah. Tinggal seorang tu je kan. Jadi tak datang lagi pasal dia kecil lagi. Bawa mai. Maka kata Yusuf, ini aku telah sempurnakan timbangan. Maknanya apa yang dia minta Yusuf dah percukupkan, dah ada dah semua ni. Dan wa ana khairul munzilin, dan aku adalah penerima tetamu yang baik. Makna kata Yusuf tak berniat untuk penaya, bukan untuk menzalimi, bukan untuk menyusahkan, tapi ini pesanan, kalau datang lagi bawa mai adik tu. Adakah kerana dia jahat untuk berugutan? Tak, pasal dia siapkan bekalan yang dia diminta. Adakah dia jahat? Tak. Yusuf kata dia telah menjadi penyambut tetamu yang baik. Dia layan dengan baik yang datang, abang-abang yang datang tu. Ada semua terbalik beritahu. Maka apa kata sambung Yusuf lagi? Fa illam ta'tuni bihi, kalau kamu tak bawa dia datang lagi, fala kaila lakum, tidak ada lagi bahan bekalan untuk kamu. Di sisi aku tak ada lagi. Mana tak ada bantuan dia bagi. Syarat dia yang tu, nak bantuan bawa main. Kalau tak bawa datang, tidak ada bahan bantuan. Dan dia kata wala taqrabun, jangan hampiri aku. Maknanya bukan kata minta, hampir pun jangan. Ini tuan-tuan, kalau dari sudut apa nama balaghah, dia panggil ada satu mubalaghah, ada satu bentuk hiperbola. Kalau kata hampir pun jangan, apatah lagi minta. Macam orang tuan-tuan, kalau kita kata melintas pun jangan daripada rumah, depan rumah aku, maksudnya jangan kata nak masuk rumah, datang bertamu, nak makan, nak minum, jauh sekali. Melintas pun tak boleh. Serupa juga macam dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala ceritakan tentang larangan zina. Tuan-tuan jumpa dalam ayat perkataan zina, Allah tak sebut fala taznu, jangan kamu berzina. Tak ada. Quran kata apa? Fala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Maksudnya hampir pun tak boleh, hampir tu pun dilarang, apatah lagi melakukan sungguh-sungguh, lagilah tak boleh. Maka itu larangan keras terhadap perbuatan zina. Yang ini merupakan ancaman atau merupakan ingatan yang keras dan tegas daripada Yusuf. Tak bawa datang adik kamu tu, jangan harap nak minta bantuan, dekat pun tak boleh. Takat pintu istana pun kena hambat keluar dah berapa kali. Ini tergesaan yang bersungguh-sungguh daripada Yusuf alaihi salam kepada abang-abang dia ni yang tak kenal dia. Baik, pasal apa nak main tu? Ini merupakan perasaan kasih sayang, rindu. Dia tahu dia ada adik. Nabi Yusuf tahu dia ada adik kecil seorang masa dia kena buang tu. Dan tentu dia merindukan adik. Hak abang-abang tu dia buat penaya ke dia, yang itulah dia jumpa pun. Ni adik dia ni yang dia rindu. Dan hati manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui kita, bila kita berjauhan, kita berjalan ke mana ke, akan ada wajah-wajah yang kita rindu lebih daripada yang lain. Barangkali sangkut buat mana-mana kasih sayang pasal yang ni, adik-beradik satu mak satu bapa, kecil lagi pula tu, puluh tahun besar dah adik tu, jadi dia tak tengok yang tu. Maka apa respon daripada abang-abang Yusuf? Dia kata qalu sanurawidu anhu abahu, kami akan pujuk. Nurawidu ni maknanya pujuk sungguh-sungguh. Dia macam goda, pujuk, pujukan yang bersungguh lah. Kami akan pujuk sungguh-sungguh bapa dia untuk bawa dia datang ke sini, dan sungguh-sungguh kami akan buat. Garanti dia kata, kami akan pujuk sungguh-sungguh. Ini jaminan yang diberikan oleh abang-abang Yusuf alaihi salam. Pasal apa bersungguh? Pasal bekalan makanan tak ambil lagi. Kemudian mereka nak kena ambil bekalan makanan. Duduk di kampung tu kemarau panjang, makanan tak cukup, apa semua susah.
Jadi dia pun bertanggungjawab untuk menyelesaikan misi ini. Tengok apa yang seterusnya. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dan Yusuf berkata kepada lifitianihi, kepada bujang-bujangnya. Terjemah ni bujang-bujangnya. Mana Yusuf berkata kepada petugas-petugas dia, khadam-khadam dia. Khadam ni hamba-hamba, hamba sahaya dia tu, dari kalangan pemuda-pemuda. Itu Yusuf kata kepada, tentang bahasa yang digunakan, dia tak kata digunakan li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Semua dalam Quran ataupun semua dalam Islam ada sistem perhambaan. Ada sistem perhambaan. Tetapi bahasa Quran ataupun juga gesaan Nabi, tuan kepada hamba itu tidak memanggil hamba dalam pandang dengan panggilan yang hina. Nabi SAW panggil, namakan hamba itu sebagai gulam. Dia panggil gulam. Dia tak panggil hamba dalam gelaran maknanya yang merendahkan. Gulam. Kalau yang perempuan jariah. Kalau dia panggil, Nabi panggil hamba pun, Nabi akan dekatkan dengan dinisbahkan kepada Allah. Ya amatallah, wahai hamba perempuan, hamba Allah. Ya Abdallah. Dan Quran juga cerita kataan Yusuf ini kepada petugas-petugas istana dia. Petugas istana ni standard dia, kalau yang jenis terjangkut barang macam tu, dalam sejarah tamadunnya memang kita katakan kelas dia kelas hamba. Hamba yang dimiliki oleh raja, oleh pembesar-pembesar, orang kaya-kaya. Jadi panggil waqala lifityanihi. Itu satu kesenian Quran tunjukkan dari sudut adab orang yang di atas memanggil orang yang di bawah. Gelaran dia. Apa yang disuruh buat? Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Masukkanlah, jadikanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka. Menurut kebanyakan ahli tafsir, barang-barang dari saudara-saudara Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan terumpah. Ini dipanggil sistem barter. Datang minta bekalan makanan, tapi bukan minta saja macam tu, dia ada tukar ganti. Sistem barter kan, kita belajar zaman sekolah. Bagi barang tu dia akan bagi makanan. Sedangkan makanan tu benda yang disatu. Tapi bila orang datang bawa mai macam nak belilah, maka Yusuf yang berikan kepengesahan boleh atau tak boleh diberikan bantuan macam tu. Baik. Jadi Yusuf perintahkan kepada hamba-hamba dia, masukkan semua barangan tukaran itu tadi ke dalam karung-karung mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Baik, tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai satu maslahah dia dengan cara menanam budi kepada mereka agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa bunian. Nampak tuan-tuan? Sepatutnya barang tukaran itu, barang kulit itu bagi kepada Mesir. Yusuf akan terima benda tu. Yusuf akan bagi bahan makanan yang dia perlukan yang equal, yang bersamaan. Tapi oleh kerana Yusuf nak depa tu datang lagi sekali, Yusuf suruh pulang balik barang tukaran depa tu, tapi bawa sekali. Pasal Yusuf kata, "Ufil kaila, aku sempurnakan timbangan. Hak mana penat tadi ni aku bagilah. Bos kalian timbang bagi. Yang apa bawa mai bagi tu pulang balik. Yang pulang balik ni depa tak tahu." Benda tu dilakukan secara sembunyi. Dan Yusuf kata tadi dalam cerita ni, supaya apabila supaya mereka mengetahuinya bila sampai, bila balik ke rumah keluarga mereka, bahawasanya Yusuf bersungguh-sungguh dengan gesaan datang lagi sekali
bawa Mai Bunyamin tu, dan sebagai bukti Yusuf ini orang yang baik, dia tak terima bayaran daripada mereka ni. Faham tak? Jadi Yusuf tak mau terima bayaran tu, pulangkan balik dan kamu datang lagi. Sungguh-sungguh permintaan. Dia bukannya ugut, tapi maksudnya kalau nakkan bantuan, aku sedia bantu. Next time pun boleh bantu, tapi dengan syarat. Syarat tu yang dia bagi tadi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, yakni Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi abang-abang Yusuf ni balik, benda pertama yang disampaikan yang tu, ini ialah transaksi terakhir kita, lepas ni tak boleh dah. Kalau kami tak bawa adik ni untuk ikut sekali, itu yang disebutkan dalam ayat ni. Anggaplah ini sebagai transaksi terakhir. Tuan-tuan bayangkan tempoh untuk kemarau tu berapa lama. Dalam mimpi tu yang disebutkan 7 tahun. Ini baru misi pertama, ini baru delegasi yang pertama. Akan ada lagi siri-siri yang berikutnya untuk tukar ganti bahan makan. Tapi dalam pertemuan yang pertama itu juga Yusuf dah bagi warning. Inilah, kalau tak datang bawa adik tu, jangan minta dah. Jangan datang dah untuk sebarang transaksi. Nak beli ke, nak apa ke, tak ada. Jadi kebimbangan itu ada. Maka Yusuf, abang-abang Yusuf balik. Benda yang pertama yang di-highlightkan dalam kisah ini ialah muni'a minnal kaila. Kami dihalang daripada mengambil bekalan. Bukan hak ni, hak ini Nabi Yusuf kata dah ufil kailah tadi, aku dah bagi yang akan datang. Kalau nak lagi lepas ni, fa arsil ma'ana akhana, hantar bersama kami adik kami, naktal kami, untuk kami ambil bekalan. Wa inna lahu lahafidhun, perkataannya wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami ini akan menjadi orang-orang yang menjaga dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan baca ayat wa inna lahu lahafizun itu, tuan-tuan tengok ketika mana mula-mula Yusuf diajak untuk bermain. Yusuf diajak untuk bermain, apa yang diminta oleh tuan-tuan baca ayat ke-12. Dalam ayat 12, perkataan daripada abang-abang Yusuf, siapa yang ada Quran, tak ada sekarang, dia balik rumah baca sekejap lagi. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang, bersantai dan dapat bermain-main. Sesungguhnya kami pasti menjaganya. Itu masa abang-abang tu pujuk Yusuf, nak bawa Yusuf, abang-abang minta kepada Nabi Yaakob nak bawa Yusuf keluar bermain dengan tujuan nak khianat. Selepas berpuluh tahun, dialog yang sama keluar lagi daripada abang-abang Yusuf. Bawa Mai Bunyamin sekali dengan kami, sekali lagi ni kami nak pergi beli barang, bawa Mai Bunyamin sekali dengan kami supaya kita sama-sama boleh mengambil bekalan dan kami akan benar-benar jaga dia.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tuan-tuan duduk bayangkan berada di situasi Yaqub alaihi salam. Yang buta dah tu. Dia buta kan? Lepas daripada kisah Yusuf hilang tu dia buta. Orang buta ni dia sensitif. Sangat sensitif. Bila keluar ayat yang sama daripada anak-anak dia, ayat tu berapa puluh tahun dulu menyebabkan dia rela Yusuf keluar dengan anak-anak yang lain ni, Yusuf hilang. Sampai kesudah tak tahu khabar berita. Tiba-tiba pada hari tersebut anak-anak tu datang lagi minta yang berulang, ada skrip yang sama, dialog yang sama. Bawa mai adik kami yang ni, kami akan jaga dia. Kalau tuan-tuan duduk di tempat Yusuf dan Yaqub alaihi salam, apa rasa? Boleh harap ke depa ni? Hari tu seorang dah hilang dengan ayat ni. Ini minta seorang lagi pula. Yaqub alaihi salam selepas Yusuf alaihi salam keluar hilang, Bunyamin itulah anak bongsu dia tu. Hak tu yang menjadi kesayangan. Jadi tuan-tuan bayangkan benda tu ada pengulangan skrip. Tentu saja benda tu menyentuh Yaqub alaihi salam. Tersentuh jiwa Yaqub. Pasal hari itu pun minta yang sama. Minta yang sama. Tuan-tuan baca balik ayat 12 tu. Kali ini tuan-tuan jumpa dalam ayat yang ke 63. Selepas 50 ayat cerita macam-macam dah, minta pula. Maka Allah Ta'ala ceritakan kepada kita jawapan daripada Yaqub alaihi salam. Qala hal amankum alaihi illa kama amin illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Berkata Yaqub, bagaimana aku akan mempercayakannya, yakni Bunyamin, kepada kamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maksudnya Yaqub tidak dapat mempercayakan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu kerana khawatir akan terjadi seperti kejadian yang dialami oleh Yusuf dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkataan ini, Yusuf nak beritahu ialah macam mana aku boleh percaya kepada kamu yang kata wa inna lahu lahafizun. Kami ni akan benar-benar jaga dia ni. Macam mana aku boleh percaya kepada kamu seperti mana dulu aku pernah percaya? Tak harap dah sebenarnya. Dulu tu pun tak berapa percaya, tapi bagi juga. Kali ini sebenarnya memang tak percaya. Tidak percaya bukan kepada kisah Yusuf minta tebusan tadi, minta dibawa datang yang tu. Tak percaya pada perkataan anak-anak dia yang kata wa inna lahu lahafizun. Kami akan benar-benar menjaga dia. Kamu tak boleh jaga adik kamu sendiri, maksudnya macam tu. Hak seorang tu pun hilang, hak kedua ni minta lagi. Kamu bukanlah orang-orang yang layak, bukanlah orang yang baik untuk mengaku menjaga adik-adik. Habis tu siapa nak jaga? Nabi Yaqub alaihi salam kata, yang jaga ialah fallahu khairun hafiza. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Maksudnya Yaqub kata, kalau aku bagi anak ni juga, adik kamu ni, kepada kamu, besar dah pun budak tu. Kalau yang ni pun aku bagi, bukan kerana aku percaya kamu akan jaga. Fallahu khairun hafiza, tetapi Allah lah sebaik-baik penjaga. Tawakkalnya ialah kepada Allah Azza wa Jalla. Serahan itu untuk diberikan kepada anak-anak dia tu, abang-abang Yusuf dan Bunyamin tu. Tetapi yang maha memelihara ialah Allah Azza wa Jalla. Diletakkan tawakkalnya kepada Allah.
Tak bagi tak boleh, pasal proses berikutnya minta minta bantuan nak beli barang lagi kena ada yang tu. Jadi mau tak mau Yakub terpaksa merelakan. Bila dia relakan benda tu, dia ajak kepada anak-anak dia, bukan kamu yang menjaga tapi Allah Ta'ala sebaik-baik penjaga. Maka ini tuan-tuan, apa pengajaran untuk kita? Kita bukan sekadar dengar cerita macam tu bagi habis umur macam tu dah. Kita dengar cerita ni untuk kita faham setiap patah perkataan yang Quran lontarkan kepada kita itu merupakan pengajaran, itu merupakan pengetahuan untuk kita hayati bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penjaga. Selepas kita tuntut, tak kiralah diri kita, harta kita, keluarga kita, aset-aset kita di luar dalam negeri ke apa semua, kita buatlah segala langkah untuk menjaga dan memeliharanya, maka kata putus dan muktamad ialah pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita kena letakkan kepada Allah pergantungan itu. Selepas kita mengambil kira segala sabab dan musabab, segala alat dan perkara untuk menjaga harta dunia kita, keperluan kita apa semua sekali ini, tetap kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita sebut dulu, lama dulu kita sebut doa, salah satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca pada, yang Nabi ajarkan baca pada petang lepas asar. Allahumma inni as'aluka fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon engkau untuk memelihara dalam urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan harta. Kita minta yang tu, serah kepada Allah Ta'ala untuk jaga. Itu doa pendek, doa tu panjang. Terus pasal tu patah daripada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, aku mohon pada engkau. Allahumma inni as'aluka fi dini, aku minta engkau dalam urusan agama. Wa dunyaya, duniaku. Wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ha, itu doa panjang. Dulu kita dah sebut doa ni. Ini kita ulang balik. Ya Allah, kau tutupkanlah aib aku, kau selamatkanlah ketakutan aku, kau peliharalah aku daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, daripada atas, dan aku berlindung dengan engkau daripada dikhianati daripada bawah. Ha, itu maksud doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa Nabi ajar? Nabi ajar kita, kalau kita bermusafir, kita keluar rumah sebagai musafir, kita tinggalkan keluarga kita, kita tinggalkan harta kita. Nabi ajarkan, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'a wada'i'uhu. Aku simpan engkau, aku serahkan pemeliharaan kamu kepada Allah. Ibaratnya macam kita kan, tentu ada akaun wadi'ah kan. Wadi'ah tu akaun bank kan. Kita ambil duit, kita simpan dalam akaun kan, duit selamat. Astaudi'ukumullah maknanya kamu ni, keluarga kita, keluarga kita, kamu ni aku ambil simpan di sisi Allah Ta'ala. Wadi'ah kepada Allah. Allah yang tolong jaga. Alladhi la tadhi'u wada'ihu. Yaitu Tuhan yang maha berkuasa ini, yang tidak pernah hilang bahan pemeliharaannya, yang tak pernah hilang pemeliharaan. Itu doa bila kita tinggalkan keluarga kita, bila kita musafir. Kenamal tentang doa ni. Pasal kita tak mampu, bila kita jauh, kita tak mampu dah jaga keluarga kita, sakit penin anak kita, isteri kita, rumah kita, apa nama, daripada kebakaran, daripada banjir besar, kecurian, rompakan, apa semua, kita dah jauh kan, kita keluar musafir. Tapi kita doa yang tu. Dan bila kita perkataan yang Nabi ajak tu pula, Nabi sebut direct sebagai pihak pertama, Nabi kepada keluarganya, pihak kedua, terus astaudi'ukum, direct kepada ahli keluarganya, supaya ahli keluarga tu pula, bila dia terima perkataan daripada keluarga yang musafir ini, aku serahkan kamu kepada Allah.
maka di situ timbul keamanan kerana yang memelihara ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mungkin tuan-tuan pasang CCTV di rumah, pasang alat penggerak kalau mai kucing masuk bunyi bunyi apa? Bunyi siren link dengan balai polis. Tak apa, itu ialah peralatan yang yang boleh dibuat, boleh dia apa? Boleh diusahakan, buatlah tak apa. Tapi di samping itu perasaan keamanan itu mesti datang bila kita yakin Allah Ta'ala pelihara kita. Dan itu perkataan Ya'qub alaihi salam untuk dia tenangkan diri dia sendiri pasal kalau harap ke anak-anak ni, hari tu hilanglah seorang. Anak-anak yang sama yang kata kami jaga elok-elok, anak tu tak boleh harap. Tapi dia kata, wallahu khairun hafidah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Kalau Yusuf boleh berkata, kalau Ya'qub boleh berkata yang tu, tentu kita juga boleh berkata yang sama. Ayat Quran pun cerita turun kat kita. Kita kena begitu. Wallahu khairun hafidah. Ajak diri kita, kita ajak orang sekeliling kita, keluarga kita, Allah sebaik-baik pemelihara kita. Jadi minta pemeliharaan daripada Allah Azza wa Jalla. Daripada semua bentuk gangguan, daripada semua bentuk malapetaka. Kalau itu juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa untuk kita baca setiap hari dan diamankan daripada bencana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Tentang apa kan yang tu? Ini bukan jampi mentera, itu adalah doa yang Nabi ajar. Baca doa tu setiap hari. Nak berkenderaan, nak naik motor, jalan tengah hujan dan sebagainya, kita bukan tahu jatuh sikit, patah hidung, patah apa semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Amal tuan-tuan. Itu termasuk sebagai wallahu khairul hafidh. Allah sebaik-baik pemelihara. Dan bukan setakat itu, Ya'qub alaihi salam bagi tahu lagi, wa huwa arhamur rahimin. Dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk yang sangat penyayang, penyayang kepada hambanya, penyayang kepada anaknya, penyayang kepada adik-beradiknya, ayahnya apa semua ni, dalam banyak-banyak yang penyayang ini, Nabi Ya'qub kata Allah adalah sebaik-baik penyayang. Arhamur rahimin, yang paling penyayang dari kalangan yang penyayang. Kalau kata abang-abang Yusuf itu, dia tak sayang ke adik dia, tapi Ya'qub sayangkan anak dia. Ya'qub tahu dia sayangkan anak itu tiada tolak bandingnya. Tetapi ada yang lebih sayang daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Arhamur Rahimin. Jadi kalau nak minta sesuai, ini tuan-tuan, satunya ialah pujukan kepada diri sendiri, nak lepaskan anak itu pi kepada anak-anak yang tak boleh harap. Yang kedua, nak bagi peringatan dan pengajaran kepada anak-anak itu, bukan mereka punya kehendak dan keupayaan untuk buat benda tu semua, tetapi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk kita semua belajar daripada dialog dua pihak anak dan bapa ini, belajar daripada konflik dalaman keluarga ini, bahawa pergantungan kita ialah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita lekatkan pergantungan itu kepada Allah, kita tidak akan rasa susah. Susah memang susah, tapi kita tidak akan gundah gulana. Kita tak akan sampai tahap putus asa. Nabi Ya'qub walaupun cerita sampai buta, buta tu nak tunjukkan sedih, tapi dia tak pernah putus asa. Pasal dia tahu Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu yang baik. Tuan-tuan baca hari tu, kita baca kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu sampai takat ni. Kita berhenti takat wallahu wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala maha yang paling